Tan. Kaget, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang jawab salamnya kencang, ikhlas, mudah-mudahan hutang piutangnya lulus. Tadi mah jawab salam pelambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran hutang kencang banget sebelah sini nih. Saya baru nemu amin yang mencurigakan di sini. Giliran utang kencang banget. Pengen gak punya utang? Direkam, ditulis, diingatkan. Saya mau ngasih doa buat dizikirin tiap habis sholat atau setiap ada yang mau nagih utang. Lihat sinus. Apalagi yang naginya Bang Enok. Yang ketawa dicurigakan. Ikutin, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa? Supaya tidak punya utang. Ikutin, nenek-nenek ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng onyon, yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Supaya tidak punya hutang. Allahumma. Allahumma. Kurang kencang pakai sidah. Di situ ada mim, ada sidah. Sidah tahu tasdid. Allahumma. Allahumma. Lunasi. Lunasi. Wal bayani. Itu wiridin dikirim tiap habis sholat. Malaikat, malaikat rokit gebek. Ada yang nagih, ibu diam di depan pintu pakai tas B, tas B nya segede kelapa. Omong salur nasi wal bayari. Itu yang nagih balik lagi. Kata yang nagih orang udah stres deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nenek-nenek roman-romannya ini suka nonton sinetron Ikatan Cinta. Saya nemu dari Ustaz dari Kebrolupak. Siapa sih namanya? Apa? Tahu aja. Saya mah gak pernah nonton. Cuma istri saya lagi nonton, saya duduk setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baca selawat dulu, baca selawat. Allahumma shalli kami lantar wasani salaman tanah ala sayyidina Muhammadin dan Wahusnul khawatir wa yusbah.
puji puja syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang saya hormati Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Ahmad Zudaini Al-Baghdadi, bukan? Enggak ada Al-Baghdadi. Mudah-mudahan beliau disehatkan lahir batin. Amin. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Diberkahi rezekinya. Amin. Diberkahi rumah tangganya. Amin. Diberkahi yayasannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Ustaz Ahmad Junaidi ditambahkan ngambok. Wabil khusus yang saya hormati Ustazah Nur Karsiah, Ketua Majelis Taklim Al-Istiqomah. Mana ibu Ustazah? Mudah-mudahan beliau disehatkan lahir batin. Amin. Panjang umur, berkah rezeki. Wabil khusus yang saya hormati Ibu Ustazah Marwiyah, Pengajar Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Istiqomah yang hadir tadi. Mudah-mudahan disehatkan lahir batin. Amin. Panjang umur, berkah rezeki, berkah ilmunya. Wabil khusus yang saya hormati Bapak RT 01, Pak RT ada? Masih muda tadi saya pas di jalan nanya yayasan Istiqomah mana, terus langsung ternyata Pak RT masih ganteng, istrinya baru satu. Iya, kalau istrinya baru satu keder, kadinya deui, kadinya deui. Wabil khusus yang saya hormati Bapak RW 05, Bapak Lurah Kelurahan Sumur Batu yang tidak hadir. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh sepatu. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. Ya. Ari rokene. Mudah-mudahan ibu semuanya panjang umur. Amin. Amin. Semuanya orang pada mati tinggal ibu sendirian. Kalau tinggal sendirian, coba bayangin. Nyolatin sendiri, mandi sendiri. Mau ke makam kagak bisa, jalan sendiri. Pas di kebun kagak ada yang gali-gali sendiri. Pas udah di bawah tanah ada yang nurukin sendiri. Sengsara banget ya. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Panjang umur dan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Ini acara apa? Maulid. Maulid siapa? Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kalau bahasa kata orang tua, kalau memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membahas tentang kelahiran pamali. Oke, Nabi Muhammad dilahirkan di hari Selasa. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Bung Gajah jangan menolak dong. Gajah mendatang perut gua kunci. Di tahun Gajah. Di tahun Gajah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, upamanya udah selesai. Ketika kita berbicara kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada tiga fase yang harus dibahas. Ini kalau tiga fase dibahas, gak bakalan tamat satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, satu bulan, satu tahun. Ada zaman sebelum lahir Nabi Muhammad, ada zaman datangnya setelah Nabi Muhammad sampai akhir wafat, akhir hayat. Yang ketiga, setelah zaman tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga fase perbedaannya sangat luar biasa. Zaman sebelum datang Nabi Muhammad namanya zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah zaman bodoh. Nah, nanti dibahas sedikit. Zaman setelah datang Nabi Muhammad itu namanya zaman kehebatan umat Islam, disebutnya masyarakat madani.
yang penuh gemah, ripah, loh, jenawi, adil, aman, makmur, sentosa. Zaman setelah Nabi Muhammad SAW, nanti sampai akhir zaman akan kembali ke zaman jahiliyah lagi. Oke, paham Bu? Ibu-ibu paham? Nabi Muhammad SAW dibaca yang saya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Terjemah bebas. Sesungguhnya Allah telah memberikan, terjemah bebas, mengutus kepada Nabi Muhammad itu memberikan suri tauladan yang baik dan mulia. Pi-nya di situ, fi rasulillah. Kalau kata santri, pi-nya Pidorpia, apa Bu? Pidorpia. Terdalam, ada makna terdalam. Di jiwa Rasulullah SAW membawa misi, 12 misi. Nah itu yang terdalamnya. Tahu 12? Orang yang tidak paham 12, tidak ngamalin 12, itu namanya cilaka 2. Ada yang celaka 12. Tahu enggak artinya 12? Nah, kita bahas sedikit di sini. Yang tidak membawa mengamalkan misi fi Rasulillah di dalam jiwa Rasulullah ada 12 misi. Apa tuh 12 misi? 12 masalah yang harus kita lakukan. 1. Iman. 2. Islam. 3. Ihsan. Rukun iman ada berapa? Ibu-ibu, rukun iman ada berapa? Ada enam apa lima? Serius? Ini apa? Ini air. Satu rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul. 5 iman kepada hari. 6 iman kepada takdir khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. 6 itu. 6 ditambah 5 apa? Rukun Islam. Sahadat. Mudah-mudahan semuanya haji. Semuanya berangkat umroh. Orang sini nih, Cinosok di sini nih, di Yayasan Al-Istiqomah pada umroh berangkat semua. Sama bayi-bayi berangkat semua. Bodoh amat, kosong-kosong di sini. Orang Cinosok di Yayasan Al-Istiqomah pada kemana? Umroh, Pak Ustaz. Pergi haji, Pak Ustaz. Ayam, kambing ada yang umpanin. Semuanya berangkat umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Yang ngongkosin Pak RT. Ada Pak RT. 2 lagi tadi rukun iman 6, rukun Islam 5, 11 ditambah ihsan 1. Ihsan itu merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah. Jadi 12 jumlahnya. Makanya kalau orang yang tidak iman, tidak Islam, tidak ihsan, celaka 12. Jadi dalam fi durbiyah, terdalam makna dari Rasulullah, ada zohir Rasulullah, ada batin Rasulullah, iman, Islam, dan ihsan. Oke. Woi, woi, woi. Sare. Ya Allah, Rabbi, ibu-ibu di dir banyak banget. Ada yang kerudungnya kuning-kuning seragam. Ada bajunya orange seragam, udah pada lunas. Cius. Bayarin. Ada Bang Emok nanti. Inti dari semua fi Rasulillah adanya di kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yuk kita bahas Ar-Rahman. Apa sih di dalam Rasulullah itu? Ar-Rahman ini nikmat duniawi. Kalau bahasa anak-anak sekolah mahasiswa, sandang, pangan, dan papan. Halo, sandang, pangan, papan. Sandang apa? Pakaian. Coba ibu-ibu pakaian. Ada yang enggak bisa gede banget. Swiwi. Swiwi. Padahal mah belum lunas. Sandang.
Bajunya dari mulai baju 10.003, ada 10.003, ada. Sampai baju yang termahal, gamisnya selirin-selirin. Naik ojek sampai kulirin. Pakai baju yang dari murah sampai mahal, itu sandal. Untuk johiria, menutupi aurat. Yang kedua, sandang pangan apa? Makanan. Dari makanan yang murah, bala-bala nasi uduk ditambah jengkol, torek tempe, sampai hot dog. Hot dog panas, dognya anjing. Kami ngomong anjing berani. Sampai yang termahal, makan tuh johiria, rohmat. Sampai makanan di sini bala-bala. Nah, ibu-ibu tadi di sini lontong. Tangan. Kita mah lagi sholat nih, Ini masih mikirin nasi uduk. Sholat subuh di sini, Pak. Allah. Enak kayaknya. Makan nasi uduk sama dijengkol. Oke, sandang pangan dari makanan apapun pengen yang terbaik itu zohiria. Nah itu belum dibahas tentang ditata, dipakai etika. Fi Rasulillah dicontohin cara berpakaian bagaimana, cara makan yang bagaimana supaya dapat pahala. Ini kalau dibahas semua tak bakalan beres semua. Minimal sedikit aja. Yang ketiga, itu adanya di kalimat Ar-Rahman. Makanya saya simpulkan fi Rasulillah uswatun hasanah, di dalam jiwa Rasulullah itu memiliki sifat Rahman. Kalau Rahman, Ar-Rahman itu milik Allah, Ar-Rahim milik Allah, cuman dia realisasikan, dilaksanakan, diamalkan oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Ali bertanya kepada sahabat, bertanya kepada Siti Aisyah, halo hey, Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah siapa sih? Istri Rasul? Bukan Siti Aisyah istri Rahmat Mubarak. Namanya juga Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, ya Humairah, ya Siti Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Kata Rasul, akhlak Rasulullah Al-Quran lah. Semua yang diada di Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah. Halo. Hei. Bu. Biru. Hei. Dan panjang umur. Walaupun semuanya bakal mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Pak Lurah mati, Pak Camat mati, Pak Ustaz mati. Buset. Satu sekolah itu itu biasa aja ngomong matinya, Pak Ustaz mati. Amin, ayo nanti ngosong. Mumpahin saya. Masih murbatu. Tuk saris-saris ini aku buat. Ulangi. Cing sopan, gak Pak Ustadz mah. Itu sopan banget. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Bu Lurah mati, Pak Ustadz mati. Meninggal. Bu, yang bagus itu meninggal atau mati? Meninggal. Berarti yang bagus, yang sopan itu meninggal apa mati? Meninggal. Coba buktikan. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Katanya meninggal, onyong. Mati. Yang betul itu meninggal apa maut? Mati. Yang betul meninggal apa maut? Mati. Hah? Nanyanya dua, onyong. Yang meninggal maut apa meninggal? Yang betul meninggal. Kulu nafsin dha'iqatul meninggal. Mau.
mengerti, mengerti. Saya mohon maaf nggak bisa ngomong teh, jadi ngomong teh itu susah. Mengerti? Susah ngomong teh. Dimaklum saja, karena saya kelamaan di Bali, di Bali 9 bulan. Oke, lanjut. Sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga papan itu Rohman. Rohman Allah kasihmu sandang pakaian. Apa? Sandang makanan. Ulangi, sandang, pangan, pangan, dan makanan. Papan room. Dari rumah yang sederhana RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sisi solokan lempak naso solonota RSSS. Ya, sisi sawah semua dari rumah ternak sampai rumah yang gedung tinggi bertingkat itu untuk mendandani Rohman yang kita miliki. Inti semua Rohman ini adalah Johiriyah. Hidungnya mancung, matanya belotot, kupingnya keping, masa kuping mancung, bibirnya jewer. Ibu-ibu tuh semuanya tuh mukanya dibedaki, ya Allah. Mereka pagi-pagi terempung, mereka pengajian di Al-Sin Komalek Maulid. Bapak nah, mana seberat pipa? Keluarnya pipa. Wardah keles. Dalam apa? Nonton gue, cinta. Apa tadi ikatan? Ikatan cinta, budak pipa. Buat teh hujah, pipa. Itu pipa. Bagaimana caranya makan? Baca doa. Oh. Makannya harus sesuai dengan etika Islam. Binatang pun makan, betul nggak? Kambing? Makan. Monyet? Makan. Ada yang kambing? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Nah, orang Islam didatangkan oleh Allah Rasulullah bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar punya rumah mewah, bukan hanya sekedar apa? Baju yang mewah, tetapi disesuaikan dengan etika Islam yang dicontohkan di Rasulullah uswatun hasanah. Contoh Islam yang ngajarin. Ibu tahu enggak wudu? Wudu. Wudu apa tuh? Nah, orang Islam yang dalam hal maulid ini nih niatin karena Allah niatnya. Yang kedua cari ilmu. Nah, di dalam setelah pulang maulid ini sekarang rubah wudunya. Bukan rubah wudunya jadi dijemurin. Contoh tatkala membasuh muka. Ya ada tuh. Ada zohiriyah yang harus dibersihkan. Apa? Andai kata ada najis ainiyah, hukmiyah. Najis mugolado, mutawasito atau muhafafa, muhafafa, mutawasito ataupun mugolado. Bersihin wudu tuh, itu zohiriyah. Karena bisa membatalkan, tidak sahkan dalam sholat. Ada batiniyah tuh, rahimnya. Mana rahim contoh? Ibu wudu. Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, ya Allah, ini muka begitu banyak dosa dan maksiat. Mata saya masih jelalatan. Secara syariat, secara zohiriyah kita membasuh muka, ada batiniyah. Mana batiniyah? Tatkala membasuh muka, ada batiniyah yang harus dibersihkan. Dosa-dosa kita.
dulu waktu lagi pacaran sama bapaknya, kalau dulu makan apa sayang bebe, kalau lama uas apa gue lancong pakai motor GL, ayam polisi tidur nampek di belakang kebonggongan pacaran nampek ayam polisi tidur direm mendadak. Itu gua Holdi yang nonyol, nonjol. Kata pacar itu dosa, makanya dibersihin dalam wudu. Ada wudu zahir, ada wudu batin, ada wudu rahman, ada wudu rahim. Nah, makna nih. Ketika basuh muka ya Allah, benar. Uing keur bobogohan keur pacaran direm. Kata bapak, jangan takut, AA selalu mendampingi, Mas selalu mendampingi, pegang sama jaket AA. Ayang ikut di tahan-tahan, kebobohan di Mami Toha, Mami Toha, cek Mami Toha kan cerewet dari Mami Toha. Ayah buka minantu mah gak enak molor. Hardolin, dahar molotuin. Kata umat gue ngoceh. Ayah, sepuluh minantu. Muntur. Sampai kita bantu nak sekampung. Jadi kita lah ngomongnya. Si mudut. Dalam Toha. Benar enggak? Lagi kita pacaran, duduk apa berdua malu-malu pengen. Bocor lo. Ngompol. Benar enggak? Keceplosan enggak ketahan. Aduh sorry enggak amin tahu. Ya amin. Langsung jembat. Anu sering ngalaman. Oh bener. Anu suka anak gigi 20 opal ya. Eta gilut. Bapaknya opal di dapur lompat bola. Bapak ayam. Buat. Bersi. Aik buka komadikan itu gila. Ia muridnya Ustaz Junaidi. Jemaahnya Ustaz Junaidi kaya banget. Ampun. Amin. Lanjutin. Masih kena lagi tadi. Gitu. Nih Ar-Rahman. Ar-Rahman dicuci di dalam muka. Ada Rahman, ada Rahim, ada Zohir, ada Batin. Wah. Coba buka belum punya anak, baru nikah, awal nikah. Pegang jaket. Jangan takut sayang. Biarin abang yang jatuh, abang yang sakit. Nengah jangan sakit. Jadi cara rannya lain macam. Lanjut. Giliran udah punya anak 1, 2, 3. Kalau ada ibunya tadi hidup di mana baik. Bapak-bapaknya udah punya cucu. Ayah polisi tidur bawa motor. Wah itu mah digas. Untung mus nape kecongkak. Udah gitu kan. Bapaknya, bapaknya. Si tinggal laut kan sih bapak siap. Bola paling siap. Rahman itu nikmat nih.
yang kita rasakan sehat. Ini rahmat, betul nggak? Punya baju baru, rumah bukan hanya sekedar baju baru, rumah mewah, bedak dimolekin, ada batu niah yang harus diisi. Kemanapun baca bis, mau makan baca bis, mau berangkat baca bis, mau ke WC baca bismillah. Doa mau masuk ke WC, bismika Allahumma ahyana. Coba doa mau masuk ke WC apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau masuk ke WC, Allahumma a'udzu billahi minas. Allahumma a'udzu bika minal khusyi wal fahari. Pinter. Tadi kasih hadiah anak-anak. Hadiahnya makan di rumah sepuasnya. Etika dalam rahman. Kita bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar berbaju. Bajunya harus sesuai dengan etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bajunya yang nutupin aurat. Ibu-ibu pakai baju leji. Di atas dikerudungin. Ini leji, lejinya yang nyetrit. Naik motor, naik ojek. Oke. Rahman di sini bagaimana mensyukuri wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Bersyukur kepada Allah. Punya rumah alhamdulillah ya Allah, walaupun kontrak juga sayap, yang penting kebayar kontrakan. Di sini boleh ngontrak, di kampung mas saya banyak tanah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Semuanya syukuri kepada Allah. Betul. Contoh, contoh, ibu, ibu. Kadang-kadang kita nggak nyadar. Ada Rahman, ada Rahim. Rasulullah itu biar paham bahwa semuanya itu hadza min fadli rabbi. Ini semuanya anugerah dari Allah. Ibu-ibu jalan-jalan ke Monas, pernah jalan-jalan ke Monas enggak? Pernah jalan-jalan ke puncak enggak? Pernah jalan-jalan ke gunung lihat yang indah sekali? Pernah enggak? Nah, ibu pernah nyadar enggak? Pernah nyadar enggak? Yang indah itu bukan puncak. Yang indah itu bukan taman mini. Yang indah itu bukan Monas. Yang indah itu bukan puncak yang indah. Nih, kebanyakan orang itu tidak sadar dengan rahmat Allah. Yang indah bukanlah taman-taman yang indah. Yang indah mata kita masih bisa melihat taman yang indah. Ini mah kebanyakan indah banget, buset. Gak nyadar. Coba ibu, seolah-olah ibu buta. Bawa lakban, jalan-jalan ke taman mini. Lakban ada di mata. Kelihatan gak indah? Kelihatan gak? Nih, yang indah itu bukan taman mini. Yang indah bukan puncak. Yang indah mata lo, kata Allah, masih bisa blopot muka. Betul gak? Coba ibu-ibu punya suami ganteng, pulang ke rumah, tiba-tiba matanya buta, ganteng lagi enggak? Mana suamiku? Mana? Benar enggak? Itulah rahmatnya Allah Subhanahu. Oke. Syahadat yang benar tuh. Karena di sini dalam etika maulid ada Islam, iman dan ihsan. Oke, Bu, Bu. Yang kedua soal benahi sholatnya maulidan tuh. Setelah maulidan kita khusus sholatnya. Jangan orang sono, orang Bandung. Saya kan orang Bandung aslinya. Terdampar di Bandar Gebang, terdampar di Cikur. Kebetulan lagi nyantren ketemu istri yang cantik, orang Bekasi. Kenalan namanya Aisyah. Saya Rahmat Mubarok. Nikah tahun 99 kesini. Punya anak baru 4, istri baru 1. Ah, izin deh. Istri mah gak usah banyak-banyak, satu aja. Satu di Bekasi, satu di Bandung, satu di Jakarta. Satu ya.
Oke, lanjutin. Sholat menahi, tadi wudu, wudunya yang benar. Jogiriahnya bersihin yang benar. Khawatir ada kotoran-kotoran, ada tai ayam di sini. Bersihin jogiriah. Ada najis ainiah enggak? Ainiah itu najis yang kelihatan. Ada najis hukmiah enggak? Ada najis yang tidak kelihatan dan tidak ada bentuk najisnya, tidak dilihat oleh panca indera mata, tetapi dia gaib, enggak kelihatan. Lihatin dalam baunya, rasanya, dan lain sebagainya. Bersihin itu dalam wudhu. Benahin wudhu itu, intinya itu dalam maulid ini. Karena misi Rasulullah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian sholatnya yang benar. Wih, sholatnya yang benar. Mulai dari awal, udah wudhu, terus kita sholat, niatin yang lurus, sholatnya pikiran dari kemana-mana, pusatin. Sebelum sholat biasakan baca kul a'udzu birabbi, karena ini suka bisikin setan dalam hati. Sebelum sholat baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril alladzi fi sudurin nas, inajir nakir. Karena setan suka masuk lagi sholat. Allahu Akbar. Ingat kena WhatsApp. Digetuk nih lucu. Itu sholat cincin lumbai bikinin WhatsApp. Allahnya mana? Ihsannya mana? Sholat ya sholat. Ayat begitu gua haji kenolak numpahan batu. Allahu Akbar. Ayo motor, motornya suaranya tentang kenapa? Bersolat numpahan. Wadah siap. Ibu di sholat, akhirnya benar-benar nabrak tembok. Disumpahin. Nabrak tembok pas beres sholat. Ada apa nih bu? Itu bu, Bu Haji. Itu nabrak tembok. Yang kenal kerja kenceng tadi. Iya Bu Haji, disumpahin sama gua. Namanya siapa? Si Asep Bu Haji. Si Asep mana? Cucu Bu Haji. Ya, bunuh diri. Kadang-kadang ibu-ibu itu kadang-kadang gak harus pikir. Udah tahu mau sholat, menjemur baju. Udah tahu mau hujan, menjemur baju. Aku lagi sholat gak ada konsen. Allah maaf, hujan. Jadi deh baca fatihah jadi atahiyah. Semestinya Allah wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena hujan, atahiyah pun berbahagia. Itu setan deh. Makanya biasakan sebelum sholat baca kul a'udzu birabbi, kita perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Nuh, dibalasin kalau banting jadi harus ngawur ya. Kita lanjutin ya, sebentar lagi nih. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini benahi sholat. Zakat ingat. Karena Rasulullah itu membawa contoh itu zakat. Ibu kalau pengen nanya, Pak Ustaz, bagaimana supaya harta kita itu tidak bangkrut, tidak habis, tidak musnah, tidak gampang ditipu orang? Zakat, kata Imam Sibawe, bahkan dikuatkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa kalau orang itu pengen hartanya kuat, tidak habis, tidak lunas, tidak apa, habis sama penyakit, zakat. Penguat rezeki adalah zakat. Penguat iman adalah sholat. Penguat iman adalah zikir. Rasulullah, di dalam jiwa Rasulullah itu banyak etika bernegara yang bagus, ibadah yang bagus, dan sebagainya. Ibu, langsung di sini aja. Intinya, inti dari dalam jiwa Rasulullah SAW itu ada syariat, ada hakikat. Syariat bagaimana supaya ibu benar dalam hadusnya, wudunya, sholatnya, zakatnya, semuanya tadi tuh anak-anak bacain doa ini. Tanya ke guru-guru kita. Nih, saya mau ngasih oleh-oleh. Lu mau ngasih oleh-oleh? Nanti disebarin sama panitia. Ayo dibagiin aja dulu. Nanti dibagi. Ini ada doa yang sangat mustajab buat ibu. Kalau tadi mah doa supaya tidak punya utang paling. Kemudian
di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada iman. Kata ibu saja yang mau nyumbang apa namanya uang berapa aja untuk pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, silakan kasihin aja ke panitia ya, supaya dikabul. Nanti dibahas. Ini doa-doa ini doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu amalkan, makanya harus dibagi dulu. Harus dibagi dulu. Kalau anak nakal, suami nakal kayak ABB, ya di sini yang berdoa. Ada suaminya kayak ABB? Enggak. Lagi jahe-jahe. Ya di sini doanya. Nah ibu, silakan fotokopi aja sama rekan-rekan semua ya. Coba dibuka di halaman yang pertama yang di atas. Ini membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim tidak cukup ya. Karena waktu kita mepet. Sudah lelah ibu. Membahas tentang sifat Rasulullah yang harus kita lakukan. Di Rasulullah itu terdalam. Banyak makna yang terdalam. Yang harus dikaji. Minta ini satu. Satu minta. Oke. Intinya dari semua nih, di Rasulullah, di dalam jiwa Rasulullah itu supaya rahmat inti semuanya pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya dari Allah. Kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Sudah, Bu? Sekarang sedikit. Sedikit, halo. Ada di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersembunyi yang tidak berbentuk zahiriah, yaitu akliyah. Akliyah di sini ada akal. Gharizi ada akal. Yang orang bagian. Hakiki ada. Ada akal tabii, ada akal gharizi, ada akal hakiki. Disebutnya disimpannya di dalam kalimat Ar-Rahim yang harus kita syukuri. Mana ruh? Halo. Halo. Namanya ruh. Ibu, ibu. Mau nanya. Ibu manusia bukan? Manusia. Karena ada apa? Karena ada tubuh. Kalau enggak ada tubuh jadi manusia enggak? Mayit. Oke, oke. Lagi, hei. Hei. Ibu manusia enggak? Ada tubuh, ada ruh. Kalau enggak ada ruh, walaupun ibu dipuji, walau ibu disayang-sayang, tetap aja enggak ngaruh karena ruhnya sudah tidak berdaya, ruhnya sudah tidak ada. Walaupun dipuji enggak senang. Ini mayit cantik banget. Ada yang mayit bengin. Makasih. Ada enggak? Oh, ini mayit bajunya cakep banget, ikut bangga mayit. Ada enggak? Karena enggak ada ruh. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan anak supaya rohmanya yang Allah anugerahkan tubuhnya untuk Allah, rohimnya, otaknya, hatinya, nazirul qalbinya kembali kepada Allah. Sehingga itu ruh keluar dari sini. Hei, 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 hei. Ruh dicabut oleh malaikat Jibril. Just cabut. Malaikat Azrail bukan Jibril. Ambil oleh malaikat Azrail samping kursinya ibu-ibu mesti konsen dia. Yang dari berkat. Itu ruh meronta-ronta. Meronta-ronta ruh. Pengen balik lagi, ingin taubat kepada Allah. Apa yang dibawa ruh? Iman yang batiniah yang mengenal Allah, pembekalan ke sana dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Balik semuanya pada Allah. Tapi sayang ibu, ada ruh yang tersesat nyolek Pak RT. Kemana ya balik? Kemana ya?
ibadah yang akan terbaik. Datang ke anaknya enggak tembus. Datang ke sini ke ibu ustazah. Ibu ustazah ini aku. Kemana aku balik? Sombong bokmun omlong pabong layar zibu. Tidak balik. Nah, udah nanti bahas ke ibu ustazah. Oke, lihat. Di atas. Halo, Bu. Woi. Buka kertasnya. Ini ijazah Sohibul Ijazah Rahmat Mubarok. Sebetulnya Rahmat Mubarok bukan tukang ceramah. Ngaruh dia yang suka kesurupan, si ada kejinan, kena ilmu sihir, ilmu santet, ilmu ke rumah, doain kamari ayah nini-nini, udah parah, sakitnya 3 tahun, dibawa ke Ustaz Rahmat Mubarok ke sana, diminumin air, alhamdulillah, baik. Cengkuin ngomong alhamdulillah, incuna. Pak Ustadz meninggal, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Aisyah ngomong alhamdulillah, 7 tahun, Pak Ustadz, kudinya, pipis kudinya, esports. Oke, di atas, zikir doa Rasulullah ketika dalam keadaan terdesak. Ini Rasulullah pernah beliau hijrah ke Madinah kehabisan makanan di jalan. Kemudian mampir ke satu rumah, nenek-nenek yang sudah tua renta, kalau sudah tua kasih renta, minta makanan ataupun minuman, jamuan. Akhirnya kata nenek-nenek itu, hei para sahabat, hei para teman-teman semua, obat, boro-boro buat makan kalian, bukan buat makan saya juga nggak ada. Ada juga nih kambing yang sudah kurus, kambing yang sudah tidak mengeluarkan air susu. Akhirnya inti dari semuanya diambil oleh Rasulullah. Dilus-lus, nih doanya nih. Hey, doanya tuh dilus-lus. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati. Wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Langsung dari susunya itu, Pak, kambing yang kurus, keluar terus. Air susu terus. Sampai banyak melimpah. Ini doanya. Makanya kalau ibu dalam keadaan terdesak, banyak zikir ini. Ketika Rasulullah diancam oleh orang-orang Quraisy, hei Rasulullah, kalau engkau benar-benar seorang Nabi dan Rasul, belah bulan. Belah bulan. Akhirnya Rasulullah baca lagi doa ini. Kalau dalam keadaan terdesak, La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil. Ini doa tatkala Rasulullah terdesak dalam keadaan. Paham? Ini yang atas nih. Oke. Ibu terdesak nih, misalkan mau dibunuh orang. Iya, bisa terjadi. Mau dibilang ini. Misalkan punya, kalau gua santet terus keluarga, 7 turunan gua santet, belum tentu dia juga hidup. Nah ini doanya nih, doa anti santet. Ini namanya doa bisa menggoyangkan aras, bisa mengguncangkan aras nih, kalau dicikir. Ini doanya para wali, doanya para alim ulama, doanya para salafus solihin. Oke, paham Bu? Baca. Lamun teu bisa maca, datang ke ibu ustazah diterjemahkan. Bahasa pakai bahasa Belanda. Baca ke bawah. Zikir doa bukan 70.000 zikir. 70.000 malaikat. Hey. 70.000 malaikat siap membantu ibu-ibu yang janda. Enggak ada ya? Siap membantu ibu-ibu yang pengen duit. Nampe mental kau. Ya Allah turunkan duit sakarung. Diturunkan ke Allah tilani. Receh hungkul. Receh selebuan. Nunggang kena hulu napai. Bodoh. 70.000 malaikat siap membantu memohonkan bagi yang suka membacakan ayat ini. Ini ayat sakti. Kalau ada yang kesurupan, nyari ustadz nggak ada, nyari siapa-siapa nggak ada, baca ini. Kalau ibu anak sakitan mulu, bacain ini. Kalau ada tetangga kasihan ya Allah, bacain doa ini. Ini di
menghilangkan jin, bisa menghilangkan santet, bisa menghilangkan guna-guna, bisa menghilangkan ilmu teluh. Wih, bacanya coba. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu mati wal ardi wa huwal azizul. Nih, ini ibu bisa ngobatin anak panas, anak yang keemper jurik. Ibu-ibu tuh suka ngomong jurik di rumah. Hei, jangan takut jurik. Mana mama juriknya? Aku lagi tidur di kursi. Lama suaminya. Kayak ini bacanya ya. Terus, dengan 1 menit 10 kali membacakan ayat ini, jutaan dosa dihapus dan diangkat derajat oleh Allah dunia dan akhirat. Ibu punya, nih, Sayyidina Ali pernah ditanya, tahu gak kamu yang bisa menghapus dosa sebesar gunungnya? Tursina, sebesar gunung yang terbesar di Jazirah Arab, bisa dihapus kalau orang sering baca zikir ini 10 kali setelah habis sholat maghrib dan subuh. Kalau ibu wafat sebelum subuh maghribnya baca ini, ahlil jannah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tiga kali, sunnah rasulnya 10 ba'da maghrib dan subuh. Khawatir sebelum subuh kita meninggal, sebelum subuh kita baca ini syahid, maka dia harap masuk neraka. Ibu setelah subuh baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum maghrib ibu wafat, innalillahi ma'ijo pae, maka itu orang haram masuk neraka, dia akan dimasukkan surga. Baca ini, diampunkan semua dosa. Baca ke bawah. Allah tidak akan membiarkan dan senang kalau hambanya mendengarkan kalimat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. 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 Siapapun ibu-ibu yang membacakan doa itu tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Pasti dikabul oleh Allah. Bacakan minimal 100 kali, maksimal sebanyak. Dan seterusnya ke bawah. Dan sudah. Ada nih. Kalau tadi canda saya doa supaya tidak punya hutang, ada nih yang terakhir. Kalau yang bawah itu namanya Sayyidul Istighfar. Ibu dosa zina, dosa musyrik, dosa kufur, dosa apapun, dosa ngomongin orang, menfitnah orang, semua dosa dari dosa besar kecil, siang malam, sengaja tidak disengaja. Kalau ibu membacakan Sayyidul Istighfar sekali, beres habis itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu ibu bacakan, beres semua dosa. Makanya kalau orang-orang yang suka ke majlis taklim, tidak ada suul khotimah, enggak ada, Ciu. Datang ke sini, duduk di sini, berak dosa, balik dari cemberut ke salaki, nyeri dosa. Oh, mau naik lebaran, di mall itu, di depan, baju datang di beli. Terus ada doa anti hutang piutang. Anti hutang piutang. Nih, kalau kita suka wirid ini, Allah tidak akan membiarkan dia punya hutang. Pasti sebelum wafat, Allah berikan kesempatan dia mampu membayar hutang.
Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Yang dagang pengen laris, baca itu. Yang jabatannya dari RT pengen jadi RW, RW jadi lurah, lurah jadi camat, dan seterusnya jabatannya anaknya, cucunya supaya jabatannya lulus, doanya itu Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Tiupin ke air. Ibu saja pengguna ke Ustaz Rahmat sebelah ini. Itu tiupin, percikin bu di tempat dagang. Jadi kalau zikir tuh, kalau buat usaha, zikir kalau buat usaha jangan cuma dibacain, pakai air di depan. Lalu percikin, bahasa Inggrisnya dikepret-kepret tuh. Percikin tuh. Awas ayah suami tersare. Kepret-kepret, ayah siya, ayah kenyulnya kain. Main juri, bapak. Nah ini doanya, Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pak Ustadz gimana kalau saya mah usahanya gojek? Ojeknya sih. Pak Ustadz salah ke uing, salah ke uing, ada gojek pun. 15.000 udah kurang sebel teh hiji waktu mah Pak Ustaz alhamdulillah suami uing teh ngawa duit 7 juta balik ke ojek. Yang motor kamu dibuang bus. Dah gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bacain selawat, kalau berzikir berdoa selalu bacakan selawat biar supaya dapat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selawat jangan lupa kedua orang tua, karena kita lahir bukan dari kelahiran belahan batu tapi lahir dari belahan kedua orang tua. Allahumma ghfirli wa li walidayya wa rahmhuma karena gini ibu, maaf. Woi, digebrak nih, woi. Ayah salah satu jelema ngadoa tuh di kobul-kobul, ternyata dia durhaka sama orang tua. Jadi doanya disimpan oleh Allah gentayangan, tidak tembus ke langit karena ada doa orang tua durhaka terhadap orang tua. Makanya doanya ini, Allahumma birri wa li walidayya wa rahmhuma kama rabbayani. Mau rajin doa? Mau rajin sholat? Mau rajin zikir? Mau rajin pengajian? Ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksakan wa terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.